Iya, lebih mirip miliar. Mungkin sekitar jam itu jam 7 jam ya. Tapi setelah itu kemudian pembuatan BAP yang ikan lama penelitiannya yang lama. Dan alhamdulillah ya sholat makan siang. Alhamdulillah saya terima kasih juga dikasih makan siang ternyata. Ya, dan barusan baru selesai. Berapa pertanyaan Pak? Seputar apa Pak? Ya, ada berapa belas ya. Berapa belas Pak jadi? Baju merah. Belasan ya. Kabel-kabel nanti jangan injek-injek gue. 13. Isinya apa aja Pak? Kata-kata aja Pak. Ya terkait usaha terkait itu. Ya jadi prinsipnya tadi Mbak guys mengklarifikasi dan menyampaikan HP nurunin putar apa yang dituduhkan oleh pelapor dari saudara Fahri. Dan tadi beliau menjelaskan begitu rinci kronologis proses kejadian salah satu itu dan juga latar apa yang dituduhkan tadi. Dan alhamdulillah tadi clear bahasa yang dipakai, makna yang dimaksud sudah kita sampaikan oleh tim penyelidik dan juga kita lampirkan 49 screenshot percakapan yang jadi bukti untuk menjelaskan tentang perkara dan juga ada 3 berbekas bundel yang kita sampaikan juga plus ada 6 video yang mendasari dan menjadi argumen kami dalam apa yang dituduhkan oleh Fahri Hamzah. Dan dengan hal itu secara prinsip insya Allah apa yang dituduhkan itu tidak berdasar dan bisa kita sanggah semua dan keyakinan kita penyelidik akan profesional, Polda akan profesional dan dalam waktu dekat insya Allah kasus ini bisa jelas perkara dan bisa selesai dalam